dari sebuah tantangan. Lahirlah tekad untuk pecahkan sebuah masalah. Dari sebuah solusi, lahirlah Kelling yang bergerak menjadi solusi hidup banyak insan. ...20 tahun terakhir adalah masa-masa menantang yang tak terlupakan. Bak roda yang terus berputar, begitu juga Kelling yang tetap bergerak melalui naik turun suatu perjalanan. Kini, mari tarik garis lurus ke belakang di mana semua berawal. 2002, Kelling Indonesia berdiri. Kegiatan bisnis terpusat dari ruko 4 lantai di kawasan Mangga 2 Jakarta. 2003 membuka stokis pertama di Medan. 2005 membuka cabang pertama di Makassar, Sulawesi Tenggara. 2006 penganugerahan RCA pertama di Indonesia sekaligus RCA pertama Kelling Internasional. 2007 kegiatan operasional berpindah ke Graha Kelling. 2010, kami berhasil menerima sertifikasi MUI sebagai perusahaan digital network marketing berbasis syariah. 2011, gedung perkantoran Kelling Tower diresmikan. 2015, gudang Kelling Sentul diresmikan. Kelling tak berhenti berinovasi menjawab tantangan digitalisasi era dengan menciptakan mobile apps dan disusul dengan divisi digital network marketing yang resmi digunakan sejak 2019. Tahun 2020, pandemi menyerang. Menghambat hingga menghentikan banyak bisnis di Indonesia. Kelling sempat mengalami masa-masa sulit. Namun di antara masa sulit itu, Kelly melihat potensi dan tak henti menyebarkan kebaikan dan cinta di tiap langkahnya. Di masa pandemi ini, Kelly justru menjadi penggerak untuk pengumpulan donor darah dan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan evolusi pun dimulai. Aplikasi Kemat lahir di tahun 2020 dan resmi beroperasi di tahun 2021. Sebuah aplikasi yang terlahir dengan banyak cita-cita besar di kemudian hari. Sebagai solusi fleksibel untuk memudahkan mitra Kelling di seluruh Indonesia. Kelling Indonesia terus berkembang dengan membangun brands, warehouse, dan distribution center di seluruh Indonesia. Kelling melangkah bersama 2,4 juta mitra hebatnya untuk capai berbagai perspektif, ide, pemahaman, dan maju bersama evolusi yang tercipta. Evolusi ini harus terjadi, bukan menjadi penghambat, namun untuk mengikuti berjalan dan berkembangnya dunia. Kini 20 tahun Kelling dan masa sulit telah terlewati. Bersama Kelling mencerdaskan negeri. Merangkul seluruh masyarakat dari berbagai lini. Kami akan terus tumbuh, berkolaborasi, dan mengembangkan potensi bersama seluruh mitra hebat Kelling. Because uniting is a power. Dua dekade telah berlalu. Kelling tak akan berhenti melebarkan kepakan sayap untuk terbang lebih tinggi. Hari ini hingga nanti.